Sejak diperkenalkan, inisiatif Menu Rahmah mendapat pelbagai reaksi positif dalam kalangan pengguna. Pun begitu, usaha yang dilaksanakan bagi meringankan beban rakyat adakalanya disalahguna oleh pengusaha makanan yang tidak bertanggungjawab. Mereka didakwa mengguna pakai nama Rahmah tersebut, namun makanan yang disediakan tidak setimpal dengan kualitinya. Ikuti laporan Mas Zarif Zafri, Aziz Desa. Inisiatif Menu Rahmah dilihat berjaya menarik minat pengusaha untuk menyahut seruan kerajaan dalam membantu meringankan beban pengguna. Pelbagai idea dan konsep makanan dijual oleh pengusaha bagi memberi banyak pilihan kepada pengguna dan tidak hanya terhad kepada makanan yang seimbang seperti nasi, satu pilihan protein sama ada ayam atau ikan dan sayuran dengan harga RM5 ke bawah. Di sebalik reaksi yang positif itu, ada pengguna yang mengeluh dengan segelintir pengusaha yang tidak faham dengan konsep Rahmah tersebut. Dia gunakan sayur yang macam tak ada kualiti. Ada satu kedai ni, saya pernah ambil. Ini based on pengalaman saya. Dia kata, oh ambil sayur kobis je. Kobis dia tu yang macam, saya memang bersyukur. Tapi kobis yang macam dibuang, macam dalam yang dah lama. Sayur kobis je. Lepas tu kobis semata-mata je, macam tak ada. Biasa kan sayur dia akan letak protein lah, apalah. Macam letak kobis campur carrot, campur macam benda lain-lain lah. Tapi itu tak, ini kobis semata-mata. Saya tak patut lah kan. Sebab tu bila kita kata Menu Rahmah ni, maksudnya yang baik, yang sihat, yang berkhasiat. Bukan setakat kita nak sekadar nak memenuhkan menu-menu yang ada macam tu kan. So kalau kita buat, buat betul-betul lah kan. Buat betul-betul, dan insyaAllah mungkin ramai yang akan support benda ni lah. Kerajaan juga disaran memantau dan mengambil pendekatan bagi memastikan harga barang runcit juga bersifat rahmah. Sepatutnya barang pun kena ada rahmah juga. Bau adil. Jangan makanan aja rahmah, sedangkan di yang kedai-kedai barang runcit ke apa ke tak rahmah. Habis peniaga nak macam mana? Lepas tu sewa kedai pun macam tu juga. Kena pun ada rahmah. Terpulang pada peniaga. Kan, jikalau ada support macam daripada Maidin, insyaAllah lah barang tu kira boleh dikawal lagi lah. Ya, tapi minta kerajaan lah, insyaAllah, dengan izin Allah, suruh kerajaan turunkan barang. Itu bukan sekat Menu Rahmah, Rahman sekali, pengasih, penyayang, insyaAllah. Sementara itu, bagi Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, kerajaan juga perlu pantau pelaksanaan inisiatif tersebut agar tidak memberi kesan negatif kepada inisiatif tersebut. Juga harus melihat dan menilai sama ada makanan yang mereka beli ini adalah setimpal dengan kos yang dibayar oleh para pengguna. Untuk mengelakkan konsep Rahmah ini tidak disalahgunakan, ya, apa yang pihak kerajaan harus buat adalah memantau para pengeluar, pengedar atau pengusaha makanan seperti penjual ayam, telur, ikan, sayur-sayuran dan juga kepala runcit supaya mereka tidak menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Jelasnya, peningkatan kos bahan mentah akan mempengaruhi kepada pelaksanaan Menu Rahmah tersebut sekaligus membebankan pengusaha makanan. Baskaran turut menasihatkan peniaga untuk memberi kualiti makanan yang baik dan tidak mengurangkan kuantiti makanan yang tidak munasabah. Pelaksanaan inisiatif Rahmah yang diperkenalkan perlu dilakukan dengan berkesan dan konsisten oleh semua pihak. Ini termasuk kepada pengguna yang perlu bijak menilai dan memilih produk yang dijual supaya tidak disalahguna sekaligus bertentangan dengan konsep Rahmah yang diperkenalkan. Zari Zafri, Aziz Desa, melaporkan.